Konsep industrial. Dan ini sedang bersama Kang Hari, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kang Dodi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini enak banget ya Kang ya, suasananya. Awalnya saya kira ini di kafe nih Kang. Ya, karena memang konsepnya kita nggak mau rumah banget gitu. Jadi nggak mau kelihatan rumah banget. Nggak mau kelihatan rumah banget. Ini jadi lantai 3 ya Kang. Ya. Oke, pertama kita masuk nih. Kita ngelihat ada fasadnya dulu nih Kang ya. Itu kalau dari depan itu katanya 2 lantai sebenarnya. Tapi kalau kita lihat mungkin dari agak jauh, itu ada si rooftop ini nih Kang ya? Iya. Dan fasadnya sendiri kan itu lebih ke industrial ya? Nah itu pertamanya tahu industrial, terus akhirnya ingin punya rumah dengan konsep ini, itu bagaimana? Jadi awalnya kami suka dengan konsep industrial, itu kami sering lihat di beberapa kafe, restoran, sama sekarang kan lagi banyak coffee shop yang mengusung tema industrial. Nah dari situ kita lihat konsepnya bagus, jadi saya sama istri diskusi untuk kita bikin rumah yang benar-benar full konsepnya industrial. Jadi ya seperti sekarang Kang Dodi lihat, jadilah rumah purnama dengan konsep full industrial gitu. Pertama kita langsung ke ruang tamu ya Kang ya. Kita pertama masuk kita lihat itu sebenarnya kalau menurut saya ruangannya tidak terlalu besar, tapi karena memang meminimalisir furnitur jadi terkesan luas. Iya. Nah itu konsepnya maksudku pemilihan dari mulai warna sofanya, kemudian juga ada meja kayunya, itu sebenarnya ide dari mana Kang? Idenya karena kita sering scroll di Instagram. Oh, okay. Jadi beberapa Instagram itu kan memang suka ada racun untuk postingan-postingan yang menurut kita ini inspirasi gitu kan. Jadi kita lihat di situ, terus juga kita lihat beberapa konsep di kafe yang kita lihat, jadi kita coba padupadankan di ruang tamu yang kita punya sekarang. Memang dari segi luas terlihat kecil. Nah, bagaimana caranya biar terlihat lebih luas? Kita nggak banyak furniture, terus juga kita pakai full kaca biar terlihat dari luar itu terlihat lebih luas. Itu dampaknya kerasa banget kok ketika kalau kita masuk ya. Yeah. Oke, okay. Di situ juga ada tekstur bata ya, bata ekspor. Itu juga mempunyai kesan unsur yang lebih menonjol dari industrial sendiri ya. Dan untuk itu kita langsung masuk area living room ya Kang ya. Nah living room ini pun beda pada umumnya. Biasa ada sofa ya kan. Yeah. Ini literally hanya karpet, TV dan beanbag. Itu memang di konsepnya ingin santai kecil di coffee atau bagaimana? Kalau kita lihat ruangan di rumah kita, di ruangan rumah saya ini kan memang sangat minimalis lah, super minimalis. Jadi kalau ada
apa pemakaian sofa yang terlalu besar mungkin itu akan memakan ruang banyak. Betul. Jadi kita pakainya konsepnya yang benar-benar minimalis, kita pakai karpet sama beanbag itu saya rasa bisa membuat rumah itu kelihatan lebih lega gitu. Terus juga terlihat lebih lapang saja gitu kan. Betul, betul. Dan lagi-lagi tidak banyak furnitur ya kan? Iya, betul. Benar-benar dioptimalkan dengan space yang ada. Ya. Oke. Okay. Kemudian yang menarik di sini adalah ketika begitu masuk menuju living room, itu ada dapur lah kan ya, katakanlah kitchen set dan lain sebagainya. Itu kalau saya melihat, tidak lagi-lagi tidak seperti saya datang ke rumah. Kayak seperti kita mau pesen kopi, terus kayak simple juga, nggak banyak apa namanya peralatan dapur. Itu memang juga di desainnya memang seperti itu atau? Ya, jadi kita memang pada saat buat dapur, konsepnya tuh memang ini seperti coffee shop. Kita pengen datang, terus kayak di coffee shop lah, pesen kopi kekinian dan lain-lain. Suasananya memang punya seperti itu, terus kita bawa ke rumah. Jadi itulah kenapa konsepnya benar-benar industrial, sampai ke dapur pun juga seperti itu. Jangan-jangan pertama kali ketemu istri di coffee shop. Bisa jadi. Karena menarik ya semuanya. Yeah. Oke, okay. Di situ juga kita lihat ada cahaya juga ya Kang ya, yeah. Pencahayaan sedikit tidak terlalu besar itu di area dekat kitchen, dekat dapur ya. Yeah. Itu juga ada nuansa bebatuan, ada kaktus. Itu sendiri juga memang lihat dari Instagram juga atau gimana? Iya. Yeah. Jadi sebetulnya di sebelah kanan ini ada gang senggol. Kita berikan space 1 meter di sebelah kanan. Itu memang tidak nempel ke dinding tetangga. Maksudnya apa? Biar nggak rembes. Karena dulu di rumah sebelumnya, nempel ke tetangga, kalau hujan itu suka rembes. Itu pertama. Yang kedua adalah memang buat bukaan cahaya, terus juga udara gitu kan. Sama biar terlihat lebih segar aja gitu. Kan tadi Kang Gori pas tadi dilihat di bawah, kelihatan lebih luas, gitu, kelihatan lebih banyak cahaya kan. Betul, betul. Padahal ini rumah hanya luasnya, lebarnya 6,5 meter aja gitu Kang Gori. Panjangnya sekitar 15,8 meter gitu. Jadi saya siasatnya seperti itu biar terlihat lebih luas, apa lebih lega gitu. Dan menariknya adalah ketika konsep industrial itu biasanya cenderung mengekspos struktur konstruksi dan lain sebagainya. Dan di sini saya lihat pertama kali masuk ke rumahnya, rumah Purnama, itu ngelihat bagian plafonnya itu tetap diekspos tapi tetap terkesan rapi ya Kang ya. Iya. Ada kipas anginnya dan ada beberapa lampu spot ya. Iya. Dan untuk di area lantai 2 nih Kang, itu kan fokusnya ada 3 kamar ya Kang ya. Kalau kita lihat dari kamar utama nih Kang ya, yang menarik adalah tidak terlalu banyak furnitur di sana. Itu hanya ada 1 kasur dan 1 lemari. Ya, kalau kamar kan sebetulnya luasannya lagi-lagi juga di sini minimalis Kang. Jadi kita buat tidak banyak furniture, kita hanya ada tempat tidur sama lemari saja, udah gitu saja gitu. Dia memang terlihat lebih luas saja gitu. Dan kenapa ada sedikit warna, sebetulnya kita tidak mau terlihat monoton dengan dinding unfinished semua. Jadi kita pakai aksen sedikit warna biar terlihat tidak monoton saja itu ya, Bang Dodi. Okay. Nah, kita lalu menelaah ke lantai 3 nih. Ini tempat favorit saya di sini. Yeah. Ngobrol di sini juga enak banget. Saya nggak berasa lagi di rumah, jujur. Anginnya enak dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita lihat di kaca nih Kang nih ya. Ini kaca, kemudian ini ada area gardennya. Itu memang lagi-lagi lihat di kafe atau lagi-lagi lihat di Instagram atau bagaimana Kang? Dua-duanya benar. Jadi kalau di kafe, kalau kita lihat kan banyak bangunan-bangunan seperti ini. Terus juga di Instagram saya lihat di beberapa akun Instagram itu banyak bangunan kaca seperti ini. Jadi saya pingin lihat di lantai 3 ini kita buat rooftop, tapi kesannya seperti lagi ada di coffee shop, lagi-lagi kayak seperti di coffee shop. Nah ini memang cocoknya seperti hari ini, sore-sore, terus melihat pemandangan, kalau ke depan kan lihat ada beberapa bukit, gunung gitu kan. Betul. Nah, sama sekarang ada angin begini kan, ini kan enak banget. Apalagi kalau sampai ke malam, itu sama keluarga, sama anak-anak, di sini bisa barbekyuan lah seperti itu Kang Dodi. Ini enak banget. Nah, terus Kang, menurut Kang, arti rumah itu apa sih Kang? Rumah itu tempat berkumpul keluarga, walaupun kecil, tapi di situ tempat kehangatan, juga kebersamaan. Jadi buat saya, nggak peduli seberapa besar rumahnya, tapi yang paling penting adalah bisa diciptakan kebahagiaan sama kehangatan di dalam. Anyway, ini adalah sesi terakhir untuk kita ngobrol-ngobrol nih Kang. Tentang rumahnya dari lantai 1, 2, dan 3. Saya mau tanya yang terakhir kalinya Kang, kira-kira tujuan, kenapa Kang mulai percaya kalau bangun rumah itu harus menggunakan jasa arsitek? Yang pertama, tentu kalau kita lihat budget, karena kita suka melihat, oh kalau pakai jasa arsitek kan mahal. Nah, tapi kalau sekarang saya sudah bangun,
pakai jasa arsitek untuk desain only, terus pembangunan juga melalui kontraktor. Rasanya memang harus pakai arsitek, kenapa? Biar untuk meminimalisir hal-hal yang memang tidak perlu kita lakukan, misalkan penambahan ruangan yang kan sekarang bangunan sudah jadi nih kan, tapi kita kurang puas dengan lain. Nah, saya rasa kalau dengan bantuan desain dan juga dampingan dari arsitek, saya rasa itu akan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Misalkan ada bangunan ini harusnya tidak perlu, tapi kita bangun di situ. Itu kan juga sebetulnya menghemat budget juga kan ke depannya gitu. Lebih tertata ya? Ya, betul. Itu lebih tepatnya lebih tertata gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Hari. Kang Dodi. Terima kasih banyak. Ini rumahnya enak banget. Saya mau lanjut ngopi dan jalan-jalan, boleh kan? Boleh, silakan.